Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak perkenalkan satu buah yang legend sebenarnya, tapi dah jadi buah serba salah. Yang kita namakan buah serba salah ni, dia banyak, nak jual tak laku, nak makan tak habis ya. Itu dia ni. Buah apa ni? Ni. Buah rambai. RM5 beli di JT semalam. Ya. Buah serba salah ni biasanya kita tanya banyak buah di Malaysia ni yang kita letakkan sebagai buah serba salah. Sebab bila kita tanya ya, bila kita tanya macam mana cara nak makan rambai ni, satu cara. Macam mana makan dokong, satu cara. Macam mana nak makan rambutan, satu cara. Jadi satu cara banyak buah-buah kita yang terbuang begitu saja bila musimnya banyak ya. Sedangkan kita boleh buat macam-macam produk sebenarnya. Macam contoh rambai ni, kita boleh makan saja ya. Kemudian isinya kita boleh buat air, buat jus, buat jam pun boleh rasanya, insyaAllah. Apa itu, kalau buat jam kita boleh buat tat rambai misalnya ya. Dan buat apa lagi ya, kulit boleh makan. Kulit ni kita boleh buat sayur lemak putih, insyaAllah kita buat hari ni. Lepas itu kita sira, keringkan, dan kita jeruk misalnya. Kulit ni makan begitu saja pun sedap sebenarnya, cicah dengan sambal belacan ya, contoh cara nak makan. Cuma sayangnya buah-buah gini diterbuang begitu saja. Kalau di Thailand ni susahnya nak makan. Di Thailand ni dia buat arak, dia peram ya. Dia peram buat arak. Kulit dia sedap ni, kulit ni. Try bismillah. Dia masam. Ai, sini. Dulu kecil-kecil kita main main putuskan ni. Ambilkan gitu. Lepas itu kita putuskan urat dia. Mana urat dia waktu itu? Tak nampak halus sangat. Nah, kita putuskan. Pecah. Pecah kalah. Sedap, manis. Dan kita telan biji-biji dia. Sebab itu ada orang-orang dulu menggambarkan pokok-pokok di Malaysia ni lantaran kerana suburnya tanah kita yang bertuah ni. Pokok ditanam dengan punggungnya pasal biji dia telan. Sama-sama 70-an dulu tak ada tandas ya. Ditanam dengan punggung saja, tak mahu cakap lah. Pepoh misalnya, pepoh kayu ke sungai timbul ikan. Makmurnya bumi kita ini. Orang Arab menggambarkan di negara kita, kalau tanam tongkat pun jadi pokok kayu. Di negara dia tanam pokok kayu jadi tongkat. Jadi ni kita kena manfaatkan sepenuhnya ya, buah-buah hasil mahsul yang ada di negara kita ni. Negara kita adalah negara pertanian. Tak salah kita kalau tiru Thailand ya. Pada dalam tahun 98 kalau tak silap, pergi ke Mekah ya, pergi ke sebuah kedai Indonesia, cari makanan-makanan Malaysia yang dalam tin, makanan-makanan Melayu yang dalam tin. Ya. Terkejut dalam tin tu ada apa tu? Pergi tu tengok, ada juga benda ni dalam tin. Jantung pisang. Buatan siapa? Buatan Thailand. Jantung pisang pun dia ekspor ke Mekah. Ya. Kita belah, potong 4, cicah budu lalu. Ya. Jadi mereka sangat memanfaatkan sebenarnya keadaan tanah yang subur, yang ada air, negeri-negeri dan negara pertanian. Buah rambai. Buat jus. Jus rambai. Kita pecah-pecahkan sikit. Nanti kita kotakkan gula. Kalau nak sihat jangan pun gula.
Mula ni nak sedap. Dua sudu. Ya, sebenarnya kalau nak sedap manis, 3 dan 4 sudu lah, sudu kecil tu. Ya. Yeah. Bismillah. Tak pecah sangat, kita kena kacau sikit tadi dengan sudu. Tapi okeylah tu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak ni. Macam air tu. Air apa? Yang Belanda. Ni kita nak buat jeruk pula. Jeruk kulit rambai. Dia percubaan pertama tu ni sebenarnya. InsyaAllah jadi. Garam dulu. Garam. Masukkan. Satu. Dua. Tiga sudu kecil eh. Lepas ni kita buat halwa pula eh. Buat halwa. Yang ini kita buat jeruk manis. Dan kemudian kalau kita jemur, kita akan buat jeruk, jadi jeruk kering eh. Peramkan semalaman. Pagi esok kita buat gula. Ni halua kulit rambai. Air pun dah meledak, kita masukkan sikit garam. Kita akan beberapa minit sebenarnya. Ini yang sudah kita tuskan, kita masukkan gula. Gula. Banyak gula. Dan masukkan sikit air. Air jangan banyak, sikit saja. Kita biarkan meledak. Apa ni, biar dia meledak tu. Beberapa minit ya, di dalam gelegak tu gulanya cukup cair, boleh simpan lah sebenarnya, perapkan dalam 2-3 hari kemudian kalau nak jemur-jemur. Hari ni sebenarnya dalam sejarah ya, hari ni dalam sejarah ni, sejarah bunga kantan ini sebenarnya. Bunga yang pertama, bunga sulung. Bismillah. Bismillah. Nak buat kabu kulit rambai cadang ni. Dan antara bahan dia ni, kita campur ni lagi. Kacang. Kacang ni kacang bunga telang. Kacang telang.
kulit rambai, santan pekat, garam, gula, ikan selayang rebus, ni kantan, bunga kacang telang, bunga telang, lada tu macam-macam ada, habanero pun ada, 5 biji carrot eh. Okey, kita potong. Yeah, carrot ni untuk bagi cantik khasiat kilai. Bunga kantan. Bunga kantan ini buah sulung, bunga sulung ni. Bunga yang sulung ni. Bunga sulung yang kita tanam sendiri. Ni banyak kita tanam sendiri. Kantan, lada tu, bunga telang, belimbing, semua kita tanam sendiri. Rambai dah. Bunga kantan. Bahan-bahan ni semua kita potong nipis-nipis. Belimbing ni pilihan lah. Sebenarnya tak perlu lagi kita nak bubuh belimbing. Kalau nak itu dia cukup masam dah apa ni. Kulit rambai tu. Kacang. Kacang telang. Lada. Lada ni atas pilihan lah. Nak pedas pun banyak. Ada merah, ada ungu, ada ni semua kena tanam sendiri. Ada apa ni? Ungu, hijau. Ini untuk rasa ni tak keras. Lada solok. Halus sikit. Kulit rambai. Kalau nak mudah kita potong dulu halus-halus kan. Baru kita celur. Ini kita celur dulu. Siap, okay, siap kita potong. Masuk kan? Kulit rambai. Ikan. Ikan selayang 2 ekor, ikan rebus. Seko pun memadai sebenarnya. Tulang. Ikan selayang pun mahal sekarang ni, RM14 sekilo. Mula hari tu RM4 je sekilo. Adalah tulang-tulang. Santan, santan pekat eh. 1, 2, 3 sudu. Garam. Mana ni? Suka masuk gula. Kalau suka masuk apa ni, cili apa ni? Ada hitam, masuk lada hitam. Ini kita tak masuk habanero ni, sangat pedas ni. Sangat pedas. Dan kita masukkan ni. Bunga telang eh. Dia resipi ni dengan takut masukkan apa yang tak mabuk eh, kita tambah nilai. Resipi ni semua ciptaan manusia sebenarnya. Dia bunga telang ni tak ada rasa, tak apa. Kuntung. Banyak kuntung kat tu. 5. Kalau nak masuk kelapa, kelapa eh. Masuk kelapa goreng. Mari kita try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap mah. Ada pedas, masam, masin, lemak, wangi. Memang terbaik. Kabu kulit rambai. Tercampur dengan bunga telang, kemudian kacang telang.
eh. Dan penggunaan bunga telang ni banyak ah, kita boleh buat ulam, makan saja. Ni kita masukkan dalam nasi. Dalam air. Ini air dua bunga satu daun. Teh hijau, bunga kekwa dan bunga telang. Yang ni kita boleh buat buat ulam sebenarnya. Dia tak ada rasa. Ni sambal rosel. Sambal rosel putih tumbuk dengan kemiri mentah. Memang sedap ah. Tak ada lauk lain, ringkas. Okey, santan cairnya dah menggelegak. Masukkan bawang, selabu sedana, kemudian dua ekor selayang rebus ya. Nak gunakan bilis pun boleh. Nak guna kalau tu udang pun boleh. Masukkan apa ni? Kulit rambai. Kulit rambai. Garam. Gula sikit. Tak perlu masukkan MSG. Dan masukkan ni dalam 3 sudu santan pekat. Jangan masuk awal santan pekat ya. Bila dah masuk santan pekat tu kita kena kacau gini supaya dia tidak pecah santan ni. Ha, cebuk ke. Ini panggil cebuk kan tu. Ya, dia akan mengikat masa. Ya. Sekejap ya. Masak. Rasa. Tak. Garam sikit lagi. Manis. Okey, juga. Sedap. Rasa dia macam masam, masin dan cukup lemak. Manis ada? Rasa? Tak hangat. Okey. Sayur lemak. Kulit rambai memang terbaiklah. Ini halua. Halua. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma halua dia ni manis, ha? Manis. Hilanglah masam dia. Saya dicelur dengan garam. Ha? Kita boleh jemur. Tak? Ini satu. Jeruk dengan kulit dia. Tapi tak siap lagi ni. Ini bawa rendang dengan garam. Tapi sedap ke? Sedap. Sedap. Satu buah gula. Yang ni jeruk kulit. Yang kita rendang dengan garam, kita akan masukkan gula. Ini jadi ni. Cuma kalau kita nak kering kan, kita jemur halua. Gula kita masuk banyak lah. Ini kita tak payah buah air dan dia ada air. Tak. Masing. Dengan masam tu masih ada. Jadi kita masukkan gula ni. Dia akan masing masam. Tak payah buah air. Ini mungkin kena buah air sikit kot. Sebab dia kering sikit. Okey. Biarkan.
semalam dua malam ni. Siap.